Jangan coba-coba ambil anak. Aryo Bima, aku tidak akan membiarkan ada keturunan manusia harimau yang hidup. Enggak. Selamatkan anak. 17 tahun lagi, dia akan menjadi manusia harimau seperti ini. Kakek siapa? Manusia singa, musuh manusia harimau selama ini. Dan kamu Arga adalah keturunan dari manusia harimau. Tapi lo udah bohongin gue, Bar. Dan satu hal yang paling bikin gue nyesel, gue udah terlanjur berpikiran buruk tentang Arga, tau gak? Sekali lagi kamu deketin Citra, kamu akan terima risiko. Sebaiknya gue cuman Citra aja. Cepat minum air perasan daun sirih. Pak, perasan air daun sirih itu tadi jatuh. Aroma manusia harimau itu semakin dekat di sini. Gue pergi, gue pergi. Sendiri sih, gua gimana Bapaknya Citra datang ke sini. Justru itu gak. Kamu harus minum terus air perasan di sini itu. Kapanpun, dimanapun. Ini demi keselamatan kamu. Iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akan suruh Bambi untuk bikin perasan daun sirih itu lagi. Ada yang ngeliat lu pas lu berubah jadi manusia singa. Lu gila, Bar. Kenapa sih lu gak hati-hati? Daripada lu nyalahin gua, mendingan lu berdua cari orang itu secepatnya. Bam, lu kenapa sih? Enggak, gak apa-apa. Kebelet pipis. Lu bisa gak serius sih? Serius. Hah? Gawat. Si Baby juga udah tahu kalau gua manusia singa. Nggak boleh ada yang tahu soal ini. Gue harus diam-diam aja. Siapapun dia, aku harus musnahkan secepatnya. Tidak boleh ada keturunan manusia harimau lainnya di dunia ini selain aku. Papanya Citra ada di hutan ini lagi. Kamu yang sudah mengambil obat penawar racun itu.
mati. Udah nyuri obat dari papaya Citra. Terus kalau misalnya papaya Citra tahu? Terus kalau misalnya papaya Citra ngebunuh Bimi? Aduh, gimana dong, Bimi takut nih. Andi adalah salah satu murid bapak yang bapak ajarin khusus begini. Ini nggak boleh dilakukan kalau sama saya. Nggak percaya? Ada lagi, tenang. Li, keluarkan mulut api, mulut api. Ya, kita lihat sama-sama. Ya! Makasih, Bu. Ya. Pak dulu nggak minggir. Kan Ibu udah ada apa saya? Enggak ada apa. Sama saya ibu malu aja, mana anak. Bembe! Bembe, lu dimana sih? Bem, udah deh. Nggak usah pakai sembunyi-sembunyi kayak gini. Jangan sampai si Suwono nemuin Arga yang berubah jadi manusia harimau. Gawat. Arga lagi taruh sama Bara. Jangan sampai Arga nggak bisa kontrol diri dan berubah jadi manusia harimau.
Udah, Bar. Habisin aja. Cakar-cakar aja, Bar. Eh, tunggu. Itu Cimaromeni, kan? Bokapnya Citra ada di sini. Aduh, udah ah. Lupain aja. Habisin dulu si Arga. Shh. Lu bener. Mendingan kita cari tahu apa yang diincar sama Penyu Citra. Siapa kamu sebenarnya? Saya teman Citra. Jangan bohong kamu. Aromanya bukan dari anak muda ini. Papanya Citra ngapain maksain Arga buat ngakuin siapa dia sebenarnya? Lagi. Citra mana? Citra nggak ada Om. Pak, kenapa ini bisa terjadi? Begini, Pak Sisbono, tenang dulu ya. Tenang gimana Pak? Citra nggak ada. Maksud saya. Dengar Pak, kalau sampai Citra nggak ketemu, Dudung harus tanggung jawab. Iya, Pak. Kapan terakhir lihat Citra? Tadi masih sama kita kok, Om. Terus tiba-tiba nggak tahu deh. Apa mungkin Citra masuk hutan? It's a good news, gak sih? Nggak apa-apa juga ya kalau Citra hilang. Naomi, lo tuh punya hati apa enggak sih? Di saat yang lain panik, lo malah ketawa ke TV. Ya ampun! Kenapa? Sehat banget gak terima kalau gue ketawa-ketawa. Ih, gak ada yang larang juga kali rempong. Sekarang gue tanya ya sama lo. Kalau lo yang di posisi Citra dan lo diketawain, terima gak lo? Gak usah sehat gitu dong. Ngapain pegang-pegang gue stres? Tenang. Gak pada ribut. Sekarang kita cari Citra dan Bambi. Sampai ketemu. Biar Pak Dudung dan Bu Susan menunggu di sini. Harga!
Minggir lu. Kenapa? Hah? Lu pengen jadi pahlawan lagi? Aku bilang minggir. Habisin dia. Beres. Jadi kamu yang dorong Citra. Mana Citra? Mana dia? Kenapa gue Citra? Lo udah aman sekarang? Sini sendiri. Gue gak apa-apa kok, Bim. Hey, jangan mengomong. Enggak, gue gak apa-apa. Bim bisa ngomong ya. Enggak kok, Bim. Gue duluan ya. Terima kasih sudah menolong Citra. Iya om, sama-sama. Cit, kita ke tenda aja yuk. Kita istirahat. Yuk, kita temenin deh. Iya. Ya udah aku duluan ya, Pak. Ya sudah Citra, kamu istirahat. Duluan deh. Ibu, kita istirahat dulu. Sana aja istirahat sendiri.
Maksud saya, Bu Susan istirahat. Saya tungguin, jagain. Gak usah ditungguin. Kan saya menjaga ibu. Saya istirahat di mana, Bu? Bu, Susan. Lo kemana aja sih? Bimbi lagi takut nih. Jadi, Bimbi milih kabur aja. Udah bilang sama lo, Ben. Kak. Vi. Kok Om Siswono baik ya sama Bimbi? Kayaknya Om Siswono udah gak marah lagi deh. Terus, Om Siswono malah bilang terima kasih sama Bimbi karena udah nolongin Citra. Enggak, lo kenapa? Sebenarnya tadi gue yang udah nolongin Citra waktu dia hampir jatuh ke jurang. Terus gimana? Gue panik, Ben. Pada saat itu gue masih berwujud manusia harimau. Ya gue gak kepengen dia ngeliat gue jadi manusia harimau. Dia hampir aja ngeliat gue. Gue jadi refleks dorong dia. Jadi kamu yang dorong Citra? Sekali lagi kamu nyakitin Citra, kamu akan menyesal berurusan dengan saya. Om Siswono bisa nyium bau manusia harimau gue gak ya? Sebenarnya bukan Bim yang nolongin gue. Tapi Arga, pas dia nolongin gue ngerasa dia meluk gue. Tapi gue gak tahu kenapa. Tiba-tiba dia ngedorong gue. Dan untungnya di situ ada Bambi. Sampai sekarang gue gak tahu gue salah apa sama Arga. Arga gitu ya. Ya udah, yang sabar ya. Jangan nangis lagi, oke? Sekarang lo tenang diri lo ya. Gue sama Erin, akan terus sama lo. Makasih ya. Oke. Gue tahu. Kenapa sih mau marah kan sama gue? Bagus kalau lo nyadar. Kasian tuh Citra. Lo tega banget sih sama dia. Arga, sebelumnya lo nyakitin Citra. Dan lo coba baik-baikin Citra. Dan sekarang, lo nyakitin Citra. Lo punya perasaan apa enggak sih, Gak? Gue bisa jelasin semuanya kalau soal itu. Lo mau jelasin apa lagi? Semuanya udah jelas. Oke, gue minta maaf. Simpen ya maaf lo. Mulai sekarang, lo stop deket-deket sama Citra. Kalau lo masih nekat deketin Citra, gue gak bakal tinggal diam. Aduh, kenapa harus kayak gini lagi sih? Awas. Thank you.
kan harusnya nganterin Citra mau ke perpustakaan. Ya udah, ntar gue nyusul ya. Oke oke deh. Bye bye. Hey Feli, kenapa kaget deh? Reno? Gue penasaran deh, kenapa tadi lo marah sama si Harga? Dia nyari gara-gara lagi, Ren. Maksudnya? Masa dia dorong Citra sampai jatuh? Dorong Citra sampai jatuh? Iya, Citra kan jatuh. Dan Arga nolongin dong. Citra tuh udah seneng. Dan dia refleks dong meluk Arga. Tapi sama Arga malah didorong sampai jatuh. Aneh banget kan tuh cowok? Ren, gue harus pergi. Gue tinggal dulu ya. Oh, oke. Eh, lu sadar gak? Ini kesempatan gue buat deketin Citra lagi. Pastinya, men. Yoi. Baby, Farah! Ah! I have something for you, you know. Ta-da! I made this especially for you. This is fresh from the oven. Want? Sorry ya. Lu balikin aja ke oven. Maaf, Cid. Aku gak ada maksud yang aneh. Gue gak apa-apa kok. Iya, gue ngerti. Lo niat mau ngomongin gue, kan? Cid, lo gak kenapa-napa, kan? Gak apa-apa kok, gue Rian. Yuk, kelasnya ya. Cid, tunggu. Aku tahu, Cid. Apa yang dilakukan sama Arga. Dia dorong kamu, kan? Ya, aku gak terima, Cid. Orang yang aku sayang diperlakukan kayak gitu sama orang lain. Apalagi kalau orang itu Arga. Bara. Gue minta tolong banget sama lo, udah. Jangan bikin keributan lagi sama Arga. Cid, cuma pengecut yang berani nyakitin perempuan. Bar, gue ngerti maksud lo. Gue ngerti lo emang mau niat baik sama gue. Gue berterima kasih banget karena lo udah care banget sama gue. Tapi gak kayak gini juga, Bar. Gue gak mau ngeliat lo sama Arga berantem lagi, nyari ribut lagi, gak mau. Ya oke. Ini karena kamu yang mau, aku janji. Aku gak bakal berantem lagi sama Arga. Oke? Thank you, promise. Berarti kalau lo disuruh gali sumur sama Citra, mau dong? Ya, apa sih yang gak buat Citra? Siapa aja soal gue? Ngasih tahu apaan sih? Bibi gak ngerti. Hah? Jawab yang bener! Bibi gak ngasih tahu siapa? Bener, suar. Tapi bener gak? Kalau lu sampai ngasih tahu orang, gue habisin kok gini ya, gue remas-remas.
Nyok-nyok-nyok, dagingnya hancur, gak kelam. Iya, Bimbi gak ngasih tau siapa-siapa kok. Tapi, Bimbi mau nanya sesuatu nih. Ah? Kalau misalnya lo manusia singa, terus Reno juga manusia singa dong. Terus, Bara pasti manusia singa, iya kan? Bom, Bom, iya kan? Lumayan ya, ya elah, gak banyak makanan kan ini jadi. Lo serius bang? Ya serius lah Bar. Orang Bemi sendiri yang bilang sama gue kalau dia tahu lo tuh manusia singa. Terus dia tahu dari mana? Aduh, mana gue tahu Bar. Waktu gue di hutan aja, kita di hutan itu, dia tuh gak pernah ngeliat gue. Oh, malah si Bemi yang lagi berubah. Bisa jadi tuh Bar. Bah, kita abisin aja. Itu benar. Kita atur rencana. Aman nih rahasia gue. Bara tuh taunya Bemi tahu soalnya dia doang. Padahal Bemi taunya soal gue juga. Ben Bara nyantai. Biasanya dia full power kalau latihan basket. Aku curiga. Ayo, ayo! Arga, Arga! Ayo, Arga! Ayo! Ayo! Arga! Halo? Iya, Mi? Kenapa, Mi? Sorry, Mi, gak kedengeran. Putus-putus. Halo? Halo, Mi? Halo, Mi? Iya, bentar ya, Mi. Bom, keluar. Arif, masuk. Kenapa, Mi? Gak ada apa-apa, bisa jatuh sendiri. Ya, udah. Hari ini selesai. Udah boleh bubar, yuk. Bubar. Jangan ya, Bu. Jangan mati Bibi, ya. Please. Jangan ya, Bu. Ben. Lo kenapa? Gak. Bangun Bibi, gak. Ini, Bupup. Bupup berubah jadi manusia singa, gak? Meow!
Apaan sih, Bung? Apaan sih? Bro, sekali tangkep, kita dapat 2 tikus. Terjebak, Bem. Enggak, emang kita tikus apa dijebak-jebak? Gak ada pilihan lain. Let's go. Udah enggak? Aja. Lu lawan BMB-nya kalah. Hah? Eh, gua gak minta lu komen ya. Kenapa kita nggak boleh berubah jadi manusia singa? Gua masih pengen tahu ada apa sebenarnya dengan Arga. Berkali-kali dia luka, lukanya hilang begitu aja. Kalau sekali lagi dia begitu, kita harus mencurigai lagi. Yang gue takutin, Ben. Baru sengaja ngelakuin semua ini. Baru sengaja nyakitin gue. Untuk mastiin, kalau sampai luka gue cepet sembuh, berarti gue bukan manusia biasa. Kalau gitu, mereka bisa tahu dong kalau lu tuh manusia harimau, gak? Saya tahu. Buat normalin penyembuhan kamu cukup kendalikan emosi kamu.